Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'duh. Taib, anak-anak sekalian, kaifahalukum? Alhamdulillah. Ya. Segala puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Nabi Muhammad, hadir Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyampaikan dan yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan Islam dan mengajarkan kita sunnah-sunnahnya. Baik, udah suaranya. Coba antum gelangnya jangan dipakai di kelas ya, gelang. Ya. Nah. Ya, buka bukunya halaman 26. Buka bukunya halaman 26. Coba yang kosong-kosong di depan ini tolong diisi dulu. Ini siapa di sini? Firdaus. Ini siapa? Sini. Nah, coba Pasha maju. Wan maju, Wan. Ya, udah. Lihat judul kita hari ini halaman 26 adalah Al-Adawatu Al-Jazimatu. Ya, udah sampai sini kemarin atau belum? Udah? Yang bagian alif dan ba-nya udah dibahas? Masih alif. Berarti yang ba sekarang ya? Baik. Nah, lihat yang bagian ba sekarang. Oke, sebelumnya saya tanya dulu. Ya, Al-Adawat Al-Jazimah itu apa artinya kemarin? Huruf jazam. Ya, jazam itu adalah salah satu tanda i'rab yang biasanya tandanya adalah sukun. Ya. Nah, pembagiannya ada dua. Yang pertama ma tajzimu fi'lan wahidan. Ya, huruf yang menjazamkan satu fi'il mudhari. Kemudian ma tajzimu fi'laini. Huruf yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Ya, kemarin kita sudah membahas judulnya yang pertama yaitu huruf yang menjazamkan satu fi'il mudhari. Hari ini bahasannya adalah yang bagian ba allati tajzimu fi'laini. Ya, tulis artinya huruf yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Huruf yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Zan maju, Zan. Maju ke depan. Samping antum siapa? Enggak ada. Zan, situ aja antum. Situ. Ya. Nah, lihat yang pertama, di situ ada kata in. Ya, in artinya adalah jika. In artinya jika. Kemudian idma di bawahnya artinya sama dengan in. Jika. Ma di situ artinya apa saja.
apa saja. Man, apa arti man? Siapa? Kemudian di bawahnya ada mahma. Ya, mahma artinya apa saja. Apa saja, atau artinya bisa juga meskipun juga bisa artinya. Apa saja atau meskipun. Nomor 6 ada kata mata. Apa arti mata? Kapan ya? Kapan. Kemudian selanjutnya nomor 7 ada kata ayyana. Ya, ayyana juga artinya kapan. Kapan. Atau bisa juga artinya ketika. Kapan atau ketika. Nomor 8, aina artinya di mana? Nomor 9, anna sama juga kayak aina. Di mana? Haitsuma artinya juga sama dengan aina. Kemudian nomor 11 kaifama, bagaimanapun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian yang terakhir ada kata ayyu, apa saja. Ayyu artinya apa saja. Ya, sekarang coba kita artikan contoh-contoh. Kaifama bagaimana? Ayu apa saja? Nah, sekarang perhatikan contohnya. Oke, lihat nomor 1. In, apa artinya tadi? Jika. Tajtahid, tulis artinya. Ya, rajin atau sungguh-sungguh. In tajtahid, rajin atau sungguh-sungguh. Tanjah, ya, kamu akan sukses atau lulus. Jika kamu rajin, kamu akan. Waalaikumsalam. Kamu akan lulus atau sukses. Coba yang belakang jangan cerita-cerita ya. Nah, coba perhatikan ke Ustadz dulu. Nah, perhatikan kata tajtahid di situ. Ya, kemudian kata tanjah. Asalnya, kalau dia di depannya tidak ada in, dia tidak boleh baris sukun. Jadi asalnya adalah tajtahidu. Awalnya, kemudian tanjahu. Nah, ini dua-duanya adalah fi'il mudhari. Jadi perhatikan ya, judul kita hari ini huruf jazam yang huruf yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Berarti kalau ada huruf in ini misalnya, contohnya ya, maka setelahnya itu nggak boleh satu fi'il mudhari, harus dua. Dan dia menjazamkan, kalau menjazamkan ya, paling mudahnya itu adalah dengan mensukunkan baris akhir. Paham nih? Paham? Tugas in tadi adalah menjazamkan fi'il mudhari jumlahnya dua. Paham ya? Baik. Nah, lihat yang kedua, izma tata'allam tataqaddam. Nah, tulis artinya. Jika kamu belajar tataqaddam. Apa arti taqaddam kira-kira? Kalau Ustaz bilang nih sama yang belakang, yang di belakang taqaddam, Ustaz bilang. Maju. Berarti artinya ini? Kalau kamu belajar,
kamu akan maju. Maksud majunya bukan maju ke belakang, bukan dari belakang ke depan ya, tapi arti majunya itu keilmuannya bertambah, itu maksudnya. Nah, ya sama tata alam di sini awalnya adalah tata alamu dan tata qaddamu. Tapi karena dimasuki oleh huruf idma, maka dua fi'il mudhari setelahnya harus barisnya sukun. Ya. Baik, yang nomor tiga, ma taf'al syarran tandam. Ya. Ma taf'al syarran tandam. Ya. Keburukan apa saja yang kamu kerjakan? Keburukan apa saja yang kamu kerjakan? Tandam. Akan kamu sesali nanti. Keburukan apa saja yang kamu kerjakan akan kamu sesali nanti. Mana fi'il mudhari'nya di situ? Taf'al dengan tandam, ya. Nah, kemudian yang nomor 4, man. Apa artinya tadi? Siapa? Man ya'mal su'an yujzabih. Ya. Siapa yang melakukan keburukan? Siapa yang melakukan keburukan? Yujzabihi. Dia akan dibalas dengan keburukan yang sama. Siapa yang melakukan keburukan, dia akan dibalas dengan keburukan yang sama. Taib, saya tanya dulu di sini. Coba jangan Firdaus ya, saya tanya sama yang lain dulu. Coba samping Pasha, siapa namanya? Dafa. Ah, Dafa. Coba Dafa, mana antum enggak usah berdiri, jawab aja di situ. Mana fi'il mudhari'nya di situ? Mana fi'il mudhari'nya di situ? Mana Dafa? Oke, sampingnya Rasha. Mana fi'il mudhari'nya, Syah? Ya'mal. Terus? Yujzabih. Apa tanda jazmnya? Apa tanda jazmnya? Jazm itu apa biasanya tandanya? Oke, okay. Ya. Fauzan, mana fi'il mudhari'nya di situ? Ya'mal. Satu lagi. Apa tanda jazamnya? Hah? Apa tanda jazamnya? Nggak tahu. Coba sampingnya. Mana fi'il mudhari'nya di situ? Man sama ya'mal. Yakin? Yujzabih. Yujza atau bihinya? Yujza itu satu kata, bihinya satu kata. Sementara kan Ustaz bilang cuma dia dua fi'il mudhari. Tadi ya'mal, kemudian yujza bihi. Ini udah ada tiga. Mana ini? Oke. Jadi yang pertama ya'mal, yujza. Apa tanda jazamnya? Sukun. Bagus. Sukun pada
Yang mana? Fi'il mudhari yang mana? Ya'mal. Bagus, itu jawabannya betul. Satu lagi? Yujza. Kan yujza. Apa tanda jazamnya? Sukun. Di mana? Huruf apa? Di huruf ja. Oke. Satu jawabannya benar, satu salah. Coba antum. Raihan. Yujza. Apa tanda jazamnya? Mana sukunnya? Huruf jim. Sama jawabannya? Sama. Antum, isi? Di huruf ja juga, sukun. Ain. Huruf ain yang mana? Ya'mal. Di huruf ainnya. Oke, salah ya. Coba, antum. Mana fi'il mudhari'nya di situ? Ya'mal sama yujza. Apa tanda jazamnya? Ya'mal yang ya'mal itu sukun di akhir. Sukun di akhir, di huruf lam berarti ya. Baik. Dhammah di awal, yujza. Oke, satu benar, satu salah. Antum, Hanif? Ya'mal sama yujza. Oke, apa tanda jazamnya? Sukun di akhir. Yujza? Ayo. Tahu enggak, Nep? Ayo, Nep, cepat, Nep. Kalau tahu jawab, kalau enggak bilang enggak tahu. Enggak tahu. Gaza. Man ya'mal su'an yujza bih. Mana dua fi'il mudhari yang majzum? Ya'mal sama yujza. Bagus. Ya'mal, apa tanda jazamnya? Di akhir. Ya'mal lamnya ya. Nah, yujzanya? Oke, salah jawabannya. Antum? Enggak tahu. Antum? Enggak tahu. Arif? Man ya'mal su'an. Coba suaranya. Man ya'mal su'an yujza bihi. Mana fi'il mudhari'nya di situ? Ya'mal sama yujza. Ya'mal sama yujza. Apa tanda jazamnya? Ya'mal sukun di akhir. Yujza? Fathah di akhir. Salah. Fauzan. Enggak tahu. Fadil. Hah? Ayo Fadil. Ya'mal sukun di akhir. Yujza? Ada? Huruf ilat. Mana huruf ilatnya? Coba. Huruf ilatnya ada ya-nya. Mana kata yujza? Mana di situ ya-nya? Tengok, ada enggak ya-nya di situ? Justru itu jawabannya, dihapusnya huruf ya, karena asalnya begini. Perhatikan Fadil jawabannya mengarah yang benar, tapi dia nggak tahu jawaban yang sebenarnya. Tengok, yujza awalnya itu begini. Coba suaranya, perhatikan. Yujza, tengok, ini asalnya. Kalau fiil yang akhirnya huruf ilat, namanya fiil apa? Fi'il apa namanya? Fi'il yang huruf akhirnya huruf ilat. Mu'tal a? Akhir. Fi'il mu'tal akhir ketika majzum, tengok bukunya halaman 24. Ada tabel nggak halaman 24? Ada, coba lihat. Fi'il mu'tal akhir ketika majzum, apa tanda jazamnya? Coba bacakan yang keras satu orang. Hazful akhir. Dihapusnya huruf yang terakhir, yaitu huruf ilat.
ilat, ya. Yujaza ini fi'il mudhari mu'tal akhir yang jenisnya fi'il. Oke, saya ulangi. Yujaza ini fi'il mudhari. Ingat ya, fi'il mudhari. Kemudian dia juga fi'il mu'tal akhir. Dia punya jenis satu lagi apa enggak kira-kira nih? Fi'il mudhari ada yang ma'lum, ada yang majhul. Coba Ustaz, ya, misalnya Ustaz buat ka ta ba, coba suaranya yak tu bu. Jenis ini madi, ini mudhari. Jenisnya ma'lum atau majhul? Ma'lum. Nah, kalau diam berarti banyak yang enggak tahu. Saya tanya dulu kalau gitu. Apa itu Raihan fi'il ma'lum? Kan enggak tahu kan? Coba Wan, apa itu fi'il ma'lum? Enggak tahu juga. Fauzan, apa itu fi'il ma'lum? Fi'il yang pelakunya diketahui. Contoh misalnya Ustaz bikin kataba Ahmadu ad-darsa. Ahmad menulis pelajaran. Siapa pelakunya? Disebutkan kan? Nah, tapi kalau misalnya Ustadz bilang begini, kutiba ad-darsu. Apa artinya? Apa? Dia menulis. Siapa dianya? Hah? Nggak tahu. Kalau nggak tahu siapa berarti? Tengok, artinya kalau yang ini pelajaran ditulis, berarti nggak ketahuan siapa pelakunya. Ini namanya maklum. Ini namanya majhul. Banyak-banyak murojaah di rumah ya, biar nggak salah lagi. Nah, yujaza ini dia jenisnya masuk ke dalam fi'il majhul. Nah, kalau seandainya kita balikkan dia ke bentuk maklumnya, perhatikan ya, awalnya adalah jaza yajzi. Nah, gimana kalau kita rubah dia jadi fi'il majhul? Juziya yujza. Ah, ini memang kalau antum ya enggak ngerti cara ngerubah fi'il maklum ke fi'il majhul, ini susah. Nah, kemarin udah saya jelaskan sedikit bagaimana cara merubah fi'il mudhari yang maklum menjadi majhul. Atau gini saya tanya, apa tanda fi'il mudhari maklum? Ah, ya-nya kalau fi'il mudhari maklum, huruf mudhara'ahnya barisnya fathah. Kalau fi'il mudhari majhul, perhatikan kayak kata yujza, huruf mudhari'nya atau huruf mudhara'ahnya barisnya dhammah, huruf sebelum akhir barisnya fathah. Misalnya ya, perhatikan, mungkin banyak yang belum tahu nih. Saya buatkan contoh biar antum lebih tahu lagi. Perhatikan sini ya. Misalnya Ustaz bikin katanya adalah jalasa, apa sambungannya nih? Ya jelisu. Siapa yang bisa merubahnya menjadi fi'il majhul? Jangan Firdaus, yang lain. Siapa yang bisa? Firdaus saja. Ayo. Sama kayak ini. Kutiba ya. Nih yang misalnya saya bikin di sini, ku tiba yuk tabu. Ah, ku tiba yuk tabu. Berarti kalau jalasa ya jelisu, julisa yuj lasu. Ah, julisa yujlasu. Ah, jadi juziya yujza. Ah, ini cuma jenisnya fi'il mu'tal
akhir. Sayang dia di buku ini ya, dia enggak dibahas panjang lebar tentang fi'il mu'tal akhir. Karena sebenarnya pelajaran tentang ini, jenis-jenis fi'il ini, pembahasannya lebih dalam di ilmu sorof. Jadi sebenarnya di pelajaran nahwu ini membahas ringkasnya aja. Ya, baik. Nah, sekarang kita sambung. Mahma nomor 5. Mahma tubtin tudhirhul ayyam. Tadi arti mahma apa? Apa saja atau meskipun. Nah, tulis artinya. Meskipun kau sembunyikan, meskipun kau sembunyikan, tudhirhul ayyam, hari-hari akan membukanya. Hari-hari akan membukanya. Oke, yang nomor 6. Mata tadhab adhab. Siapa yang bisa ngartikan ini artinya? Bukan, bukan kapan kamu pergi bersama saya, bukan. Tengok. Yang pertama, tengok, biar ngartikannya benar, tengok di situ. Di situ pertama apa fi'il mudhari'nya? Tadhab. Yang kedua? Tadhab itu siapa pelakunya? Kamu. Kalau adhab? Gimana ngartikannya sekarang? Artikan matanya dulu. Ada wa di situ, Firdaus. Kapan kamu pergi? Iya, kapan kamu pergi, saya juga pergi. Gitu ngartikannya. Tulis, tulis. Kapan kamu pergi, saya pun pergi. Nah, nomor 7. Lihat situ. Ayyana tahsun sarirotuka, ya, tuhmat sirotuka. Apa arti ayyana tadi? Kapan? Iya, tulis artinya. Ketika tingkah lakumu baik, ketika tingkah lakumu baik, tuhmat sirotuka, maka riwayatmu pun akan dipuji. Riwayat tuh tahu riwayat. Apa riwayat? Perjalanan hidup. Catatan perjalanan hidup. Nah, itu dia. Iya. Nah. Kalau di Facebook mungkin story lah. Nah, gitu ya. Dah, nomor lihat di situ. Nomor 8. Aina tadhhabil tadhab Maryamu ma'aha. Siapa yang bisa ngartikan? Di mana atau kemana? Kemana bisa juga artinya. Kemana juga bisa. Kemanapun. Coba, coba. Bentar, bentar. Coba, antum. Artikan. Enggak, coba, coba, coba. Kemanapun. Tadhabi al-um. Kemanapun ibu pergi. Iya, Maryam akan ikut pergi bersamanya. Tulis. Kemanapun ibu pergi, Maryam ikut pergi juga bersamanya. Nah, yang di bawahnya itu, Anna, itu sama kayak yang di atas. Sama kemana juga, kemana. Tengok ya, cuma bedanya yang satu aina, yang satu lagi an, anna. Artinya sama. Enggak ada. Dua-duanya bisa dipakai untuk siapa aja bisa. Bisa. Nah, anna yadhabi al, aina, ah sorry. Anna yadhabil ab, yadhab aliyun ma'ahu. Nah, gimana ngartikannya? Kemanapun ayah pergi,
Ali pun ikut pergi bersamanya. Taib. Yang ke 10. Haitsuma tanzula tukrama. Okey, lihat. Haitsuma, kemanapun tanzula kalian singgah, tukrama. Bukan. Kemanapun kalian singgah, kalian akan dimuliakan. Itu artinya, dimuliakan. Ah, ini saat pengin tanya dulu. Apa tanda jazam? Oke. Apa mana fi'il mudhari'nya di sini? Yang nomor 10. Tanzula dan tukroma. Apa tanda jazamnya? Iya, dihapusnya huruf nun. Kenapa dihapus huruf nun? Jangan Firdaus yang jawab. Coba antum. Iya, coba. Tanda jazamnya, oke, okay, pertama fi'il mudhari'nya adalah tanzula dan tukroma. Tanda jazamnya adalah dihapusnya huruf nun. Kenapa tanda jazamnya dengan menghapus huruf nun? Karena af'alul khomsa. Iya, antum nih Ustaz, apa ya Ustaz nasihatin, antum halaman 24 itu antum hafalin. Jadi sebenarnya pelajaran-pelajaran itu dirangkum di yang kayak-kayak gini. Ya, baik. Nah, lihat yang selanjutnya nomor 11, kaifama. Kaifama tu'amil shadiqaka yu'amilka. Ya. Tu'amil itu artinya bergaul. Tu'amil itu artinya bergaul atau berinteraksi. Jadi artinya bagaimana kamu berteman dengan temanmu? Perhatikan dulu artinya biar enggak sulit. Ya. Sebagaimana atau bagaimana caramu bergaul dengan temanmu, begitu juga dia akan bergaul denganmu. Paham maksudnya? Jadi kalau misalnya antum bergaul sama kawan, sering tukar-tukaran hadiah misalnya, antum sering ngasih dia hadiah, insya Allah dia juga sering kasih hadiah ke antum. Nanti dulu Jan, nanti dulu. Udah, bentar, nanti saya ulangi. Nah, antum pelit sama kawan, insya Allah dia juga pelit. Ya, tulis. Iya, jadi artinya gitu. Bagaimana kamu berteman dengan teman, bagaimana kamu mempergauli teman, bagaimana kamu mempergauli teman? Yu'amilka. Seperti itu juga dia memperlakukanmu. Nah, gitu dia. Oke, nomor yang terakhir. Nomor 12. Perhatikan. Ayu kitabin taqra tastafid. Buku apa saja yang kamu baca? Terus artinya, buku apa saja yang kamu baca? Tastafid. Kamu akan dapat ilmu. Itu artinya. Iya. Nah, sekarang lihat tamrinnya. Lihat tamrinnya. Nah, lihat ya, tamrinnya ini adalah, perhatikan, yang menjazamkan satu fi'il mudhari aja. Ah, tengok hurufnya, lam, alam, alamma, kemudian apa? Alam, li sampai la yang terakhir. Coba dikerjakan, kalau enggak siap di rumah kumpul nanti. Kumpul di foto dari WA. Ya. Ini cuma yang menjazamkan satu fi'il mudhari. Fi'il mudhari-nya itu di depannya. Semuanya atau cuma sampai 5 aja, Ustaz? Berapa ini? Sampai berapa ini? Ah, semuanya. Fi'il mudhari-nya itu jangan ditukar lagi ya. Yang di depannya itu tinggal dirubah aja. Masih ada.
Yu'minu, tambahkan alif sini. Taslami, kai taslami. Agribu ma kuntu li, li digabung. Li ag. Ya. Li agriba. Li tahta dia. Li kan bisa disambung. Bisa kan? Walan tardo. Li tanjaha. Lam yakun liyah syuroba yusalli hatta yusalliya 100. Berarti ada PR betulnya. Iya, dua sama ya. Arandin di mana ya? Lan yadhaba lam yadhab. Lan nasyroba lam yashrob. Lan apa nih? Yakhruju ya. Lam yakhruju. Dia tambahkan alif dia di akhirnya. Jadi di mana? Gitu. Lan yasjuda, lam yasjuda, bagus ya. Bebas. Bebas. Lan tarji'i, lam tarji'i. Lan yazniya. Lam yazni, bagus. Antum ngerjakan PR betul. Pas Ustaz tanya tadi kok enggak tahu. Ini dibantu sama anak kelas apa? Eh, anak kelas. Anak kelas 10. Oh. Lan yanha, lam yanha. Yanhanya gini. Yang kayak tamar butoh itu. Iya, tadi mana-mana bingung kan. Mau tahu tamar butoh atau... Lan yadnua. Lam yadnu. Asya, Dafa. Sorof masih belajar kan? Masih. Siapa ustadznya? Ustadz Zainuddin. Udah sampai ya. Fil mudhari. Ngulang lagi juga. Sama kayak pelajaran ustadznya juga ngulang lagi. Ya. Tapi satu aja Ustaz sayangkan, udah ngulang-ngulang pun antum pas ditanya jawabnya enggak lancar. Ya, sini, ya. Kalau H di akhir, H-nya gini. Kayak tamar butoh, ya. Dan ya denua dan ya 100. Ini belum. Nah, kerjain ya. Ada pulpen ya? Ini sukun ya. Sukun tuh gini buatnya. Jangan susah-susah. Alam ta'kuli, nunnya dibuang. Tardha, ini apa? Alam. Alam tardha. Ini jadinya. Dihapus huruf alifnya karena dia huruf illat. Fil mu'tal akhir. Yaktubu. Liyaktub. La tarji'i. Ini kok belum? Tapi Ustaz bilang sini. Semua. Ya, dirubah jadi sukun aja itu emang boleh. Makanya ini tengok, tengok. Ini akhirnya nun. Ya kan? Tinggal tengok di tabel gini Izi. Ini halaman 24. Af'alul khamsah ini akhirnya nun kan? Nah, kita kan sekarang lagi membahas jazam majzum. Tengok. Kalau fi'ilnya ada nun di akhirnya, ketika dia majzum, ada lam, apa yang terjadi perubahannya?
menjadi ba. Jadi alif. Ini ada alifnya, ini ada alifnya. Oh, ada enggak yang beda ini dengan ini? Oh, dihapus nunnya. Dihapus nunnya. Nampak kan? Jadi kalau yang enggak ada nun itu saya. Kalau enggak ada nunnya tergantung. Kalau dia sahihul akhir disukunkan. Kalau mu'tal akhir dihilangkan huruf waw, huruf ya, huruf alif atau huruf ianya, tengok. Nih, yad'u ada waw-nya kan? Ini enggak ada waw-nya. Yahdi ini ya, enggak ada ianya. Kalau dia sahihul akhir, hurufnya bukan huruf waw, alif ya, baru dia disukunkan. Jadi yang ininya dihilangkan ya? Sir? Dihilangkan. Kalau paham. Yang apa tadi yang ada nunnya, nun yang dihilangkan. Nun yang dihilangkan. Paham ya? Paham. Nah. Sekarang ya, Sir. Ya. Ya, waktunya habis ya. Ya, waktunya udah habis. Nah, nanti ya. Baik, naktafi bihadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.